Jokowi lewat, Jokowi lewat. Nggak tahu yang mana ini mobilnya. Nih. Pak Jokowi. Viral di media sosial Instagram rombongan Presiden Joko Widodo memberi jalan ambulans saat melintas di Jalan DI Panjaitan, Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa 24 Agustus 2021. Walhasil ambulans dengan mulus melewati beberapa rangkaian iring-iringan kendaraan. Ambulans itu terlihat dari belakang melewati rombongan Presiden Jokowi dari sebelah kiri sembari sesekali membunyikan sirine. Seperti diketahui, Presiden Jokowi melanjutkan peninjauan proses pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur pada Selasa 24 Agustus 2021. Ahmad Faisal, sopir ambulans yang menyalip rombongan Presiden Jokowi, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Dia mengatakan tengah membawa pasien kadar HB rendah dari Puskesmas Sungai Siring menuju RSUD Abdul Wahab Syahrani. Pasien pun berhasil diantarkan ke rumah sakit. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana urutan prioritas kendaraan di jalan. Seperti diketahui, ambulans merupakan prioritas. Rombongan presiden pun memang harus mengalah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134. Momen tersebut memancing respon netizen. Beberapa di antaranya menyinggung pengendara mobil pribadi yang kerap menghalangi laju ambulans. Jokowi lewat, Jokowi lewat. Nggak tahu yang mana ini mobilnya. Nih.